Hello, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak kongsikan sikit cara nak servis tensioner RS150. Sebelum tu aku nak minta tolong korang untuk subscribe, like dan share video ni. Ni aku tunjukkan sikit. Ni kepala dia punya screw dia, kita bukakan dulu. So yang ni nanti kita akan naikkan dia gunakan dia punya lock dia. Next sampai ke atas tension dia, and then kita baru kita lock dia. So ni dia dah habis lock. Macam ni korang tengok ni. So kat sini dia ada satu pin dia, pin lock dia. So kat sini nanti kita akan bukakan dengan screw, screwdriver ni. Bukakan dia. Ni dah buka habis. And then baru kita releasekan dia sikit-sikit, pelan-pelan. So ni dia dah terkeluar dah. So agak kotor kat situ. So yang ni kita asingkan dia. Bahagian-bahagian dalam dia. Kat dalam ni dia ada macam wire spring. So nanti kita akan luruskan balik. So jaga takut dia loncat. So nanti kita akan bersihkan dia dengan minyak petrol. Sebab yang ini dah kotor sangat. So ini bahagian dalam dia. So, ini bentuk dia. Dan ini kosong kat dalam. So nanti aku akan ambil bekas untuk isi dalam ni. And then kita akan bersihkan dengan minyak petrol. Dah bersih nanti baru kita akan strengkan balik dia punya spring dengan bagi lurus. Nanti baru kita akan masukkan balik ke dalam dia. Okay, kat sini aku dah sediakan bekas dengan minyak petrol sekali dengan berus. So kita masukkan semua tensioner ni. Bersihkan satu persatu. So make sure kita bersihkan dulu, buang kotor-kotor dia ni, minyak-minyak dia before kita pasang balik.
Kalau nak lap saja pun boleh juga. Tapi bahagian dalam ni dia minyak dia terlalu terlalu banyak. So nak tak nak kena bersihkan juga dengan minyak petrol. Lagi senang. Tapi masa nak bersih tekan tu okay, jaga-jagalah takut terkena mata ke. Okay, agak bahaya juga kalau boleh pakai spek mata je. Lebih safety. Kalau tak nak servis pun boleh juga. Boleh je beli yang baru. Okay, kalau baru pun dia tak mahal sangat compare dengan yang original. So korang boleh je beli yang ori Thailand ke, yang okay, harga dalam RM20. Tapi untuk berapa lama boleh tahan tensioner ni pun kita tak tahu. Kadang-kadang pakai sekejap pun dah rosak. Kadang-kadang ada, kalau ada rezeki tu dia boleh tahan lama. So depends kepada user motor. Kadang-kadang ikut luck jugalah. Dan orang pakai 2-3 tahun baru dia rosak. Dan pakai setahun pun dah rosak dah. So daripada kita membazir beli yang baru, why not just kita service je and then kita boleh recycle balik. So kalau rosak kita just boleh swap je. So kat situ kita dah save dalam RM20. Kalau ikutkan kalau nak serviskan dia pun tak susah sangat sebenarnya. Cuma kena ikut rajin dengan tak rajin je. Kalau rajin boleh buat lah. Kalau tak rajin beli baru je lah, ataupun just send kat kedai tukar je. Sebab salah satu sebab dia nak buka tu jadi masalah, sebab dia punya space dia yang kecil tu. So nak buka dia tu kadang-kadang leceh sikit. Ini kita tarik keluar dulu dekat dia punya holder dia. Tapi kebiasaan ya, ini problem biasalah untuk motor RS. Mesti akan ada rosak tensionernya. Paling kuat pun paling lama pun 3 tahun. Dia nak tak nak pun pihak Honda pun kena check balik lah macam mana nak improvekan dia punya tensioner ni. Tak tahu lah, sebab dia selalu rosak ke apa ke. Kita pun tak tahu, kita just user je. Ini lepas review nanti aku akan simpan lah untuk buat spare, just in case kalau dia rosak ke, rosak lagi ke, aku just terus swap je. Tak perlu nak beli baru dah. Buat sementara ni aku ambil masa untuk servis dulu lah. Daripada aku tak ada buat apa, biar aku servis je. Okay guys, aku dah siap dah. Bersihkan dia punya bahagian ni. So ni yang korang tengok. Tak tepi dulu. Aku keringkan dulu. Buat sementara. So ini bahagian dia.
Okey, part ni dah kering. So sebelum kita masukkan dulu, aku akan strengkan balik dia punya spring dia ni. So cara nak strengkan balik, kita ambil screwdriver yang curve dan kita arahkan dia lawan arah. Buat dalam 5-6 kali pun okey juga. So bagi dia agak tak ada ikut yang asalnya. So sebab nanti kita akan buat balik dia punya spring tu. So nanti dia akan jadi kembang balik. So bila kita masukkan balik, so spring tu dia akan lagi kuat. So mungkin yang lama tu dia dah tak berapa okey. Kalau korang nak buat lebih pun boleh, tak ada masalah. Janji dia dah nampak kembang sikit lah daripada yang sebelum ni. So ni dia dah nampak kembang sikit. So dia dah tak nampak, tak ada nampak bentuk curl macam tadi. Okey. So ini yang lepas korang dah apa buat dengan screwdriver ni. So dia dah jadi macam ni. So lepas tu tu just masukkan dekat dia punya screw dia ni, screw lock spring dia ni, dan dia just masukkan macam ni. Bagi kepit sikit. Okey, lepas kau dah masukkan, just masukkan dalam ni macam ni. So sini kau ada nampak ada lubang dia, and then ni untuk lubang spring dia. So masukkan washer dia, and then ada ada macam holder plastik ni, so korang sini untuk tahan dia. So tahan dia ni just untuk bila kita pusingkan dia, so dia tak tak ada nak terkeluar lah. So ambil screwdriver, kita just pusing je sampai spring ni dah habis pusing. So bila kita pasang yang plastik ni, so dia tak ada nak terkeluar. So skru ni kita just untuk bagi strengkan balik dia punya spring. So sini korang dah habis pusing, then baru kita masukkan dia punya tensioner holder ni. So kat sini sebelum tu aku lockkan dulu, jangan bagi berpusing. Then baru kita masukkan dia punya tensioner punya ni, masukkan sikit je.
Then kita lock. Lepas tu baru kita masukkan. Kita bagi dia turun sikit supaya kita dapat masukkan dia punya spring. Kita lock dulu. Baru kita masukkan spring dia. Okay, ni dah siap lock. And then kita boleh releasekan dia. So ni dah siap. Make sure dia punya spring ini tak ada masalah bila kita rotatekan dia. And bila kita release, dia ada patah balik. So guys, so dah siap. So tak susah mana pun, just senang je. Asalkan korang ada rajin untuk buat sendiri, so takkan jadi masalah untuk korang servis balik korang punya tensioner, and then korang boleh reuse balik. So ini je daripada aku. Aku harap korang boleh subscribe channel aku, like dan share. So after that, and kita akan jumpa lagi untuk next video. Sekian. Assalamualaikum.